part 2 udah masuk ke gerbang tol Cikupang. Oh, langsung dari. Agi dah kawan cahaya lu kan? Agi dah, mau kucang kita lah. Ya, lalu dia mau perayaan kaya, kaya nama-kaya nama-kaya. Lalu gua surin deh, Kalau lambat tak? Kita bahasa yang gua sisi mana kan gua? Si buta bahasa yang gua boleh sisi mana? Boleh sisi punya pengganti deh si buta bahasa ni. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki pelabuhan Merak. Ini kawanku kebelet, dia mau ke WC. Jadi sebentar lagi kita memasuki pelabuhan Merak, teman-teman. Terima kasih, Pak. Sekarang jam
2 kurang. Bang, Bang Rudi tambahnya, Bang. Aku Bang Purba, Bang. Oh. Makanya aku udah lama mau naikin bis ini. Cari-cari Bang Rudi tambah, pikirku kan. Sambil ngevlog ya, karena sesama orang kita pikirku lebih enak lah kan. Oh iya. Iya, aku sering ngevlog di situ sama Bang Lubis itu. Lubis. Sebenarnya mau sama-sama kami, cuman dia karena kerja di bandara. Oh, di bandara dia sekarang. Bandara dia, Bang. Di Aerox. Sama kian kami, cuman aku udah keluar. Oh, no, keluar enak. Wah, jauh-jauh rumahku. Enggak kuat aku naik motor tiap pagi. Oh, pagi-pagi udah kayak subuh ya. Iya, jam 7 harus sampai situ. Begini. Oh enggak, Bang, aku cuma mau jalan okay aja. Oke, siap. Iya, aku cuma selama perjalanan. Itu siapa itu? Siapa itu? Siapa itu udah keluar dari YouTuber? Siapa? Giting, siapa Giting itu? Yang asal mobil kecelakaan dimasukinnya. Siapa itu? Oh, enggak kenal aku itu, Bang. Kenal. Aku kalau kawan-kawanku banyak YouTuber ALS, Bang. ALS ya? Khususnya YouTuber ALS yang Medan Jogja. Oh, Medan Jogja itu? Itu banyak kawan-kawanku. Jadi yang pernah itu ALS motong kami yang itu tahu juga? Iya, ada tahu. Oh, mau kami lagi berhenti di motongnya wajar. Iya, itu ALS 220 itu, Bang Fauji itu. Iya. Haolong Yau. Iya. Dulu kan dia pelor Medan juga. Iya. Padahal ini yang pelor Medan. Enggak, pas berhenti dia nungguin kami lewat. Tunggu-tunggunya. Apa itu, pura-pura. Jalan lagi parah, tapi dikasihnya lewat. Ini pura-pura dari belakang dia gini. Oh, maksudnya terus. Iya, itu di itu divideokan dia. Iya, orang itu punya channel, supirnya punya, kemeknya punya channel. Iya. Iya. Channelnya ya itu ALS 220 Pelor Medan. Iya. Makanya si Ito itu tadi kan, Bu Ida itu bilang, "Iya, anak. Enak kok kalau si Mawar sama Bang Rudi katanya." Makanya itu aku pengen ngevlog karena cari yang enak, aku bilang biar subscriberku pun yang sering nanya Medan Jaya biar tertarik naik Medan Jaya. Kalau Bang London kan ya kayak gitu. Agak cuek, tapi sebenarnya baik. Cuman agak cuek. Biasa. Sering naik siapa itu? Ya udahlah. Karo-karo itu. Iya. Sekarang itu. Malam dia ngeplok apa itu, ngeplok mobil nangkul. Iya, Bu. Bang London. Kalau aku sering sama Bang Salim, sama Bang Sarwo itu, sama Bang Pohan. Iya, iya. Report pernah sama orang ya, itu. Nanti subuh-subuh apa udah bangun itu. Nah, makanya nomor telepon Bang Salim sama Bang Pohan ada sama aku. Iya. Tinggal sama Bang Rudi aja belum. Besok minta jangan lupa. Ada pula masukan buat barang, buat panjang kan? Ya janganlah, kan gitu. Yang penting apa ya, perjalanan aja. Kalau aku temanya itu aja, Bang. Perjalanan, kayak mana situasi di perjalanan, perjuangan kita itunya. Macet. Betul. Macet atau perusahaan. Betul itu. Oke. Jadi. Maksudnya kayak mana fasilitas busnya bagus, nggak rusak-rusak, lancar. Iya. Itunya maksudku. Di jalan, perlu kan? Kalau aktivitas, ya aku juga kan mengalami, Bang, yang namanya jadi supir, Bang, kayak mana. Kemarin kami masukin, pernah tegur. Waduh, nah itu. Memang sih, Bang. Kayak yang abang bilang itu banyak juga. ALS juga banyak. Bisa dibilang gak suka sama YouTuber kan. Karena memang ada YouTuber yang begitu, Bang. Iya. Karena terlalu polosnya mungkin. Semua-semua dimasukin. Gak tahu dia. Iya. Gak ngerti. Jadi harus bisa membedakan mana yang privasi, mana yang enggak. Betul. Kalau aku sih ya
syukur sampai sekarang aku tahu bang gitu. Jadi jangan sampai bongkar kejelekan orang gitu. Iya. Berarti aktif juga ya. Iya. Ada masuk nih. Oh iya itu bekas itu pasti tabrak itu. Berarti pas mobil berhenti gini dia enggak berhenti remnya. Rem ini pasti rem mendadak ini. Mana mobilnya? Udah ada. Berhenti aja ya. Coba lagi ya. Waduh di sini terjadi laka teman-teman. Untung aja di sini enggak kena apa-apa ya. Pas pintu tol pula ya. Jadi Bang Rudi atau Bang Mawar itu abang juga? Sama. Kalau abang apa cincunya? Super satunya? Oh abang. Ini abang siapa? Chandra Sinulinga. Oh Bang Sinulinga. Ya, mobil gas. Mobil gas yang tabrak tadi itu. Wah bahaya teman-teman. Bawa mobil isi gas, untung nggak meledak. Kalau sempat meledak, gerbang tol, wah macet ini. Bisa 3 hari kita di jalan. Tapi pertama-tama ku vlog dulu karena ku tengok ini BK-nya. Bang London yang bawa ini, Bang Pohan. Itu BK udah, salah BK. Oh salah? Salah BK. Oh. Makanya ada si Dedi yang sering nge-vlog di Keranggan itu. Iya. Dia kan bikin dulu nih busnya si Lohan gitu, London Pohan. Kami salahnya di sana, di Semarang. Baru salah pasang ini. Apa ya BK-nya? Kok bisa salah pasang BK? Ah, itulah. Itu kan ketahuan itu kan sesuatu kir pertama. Kir, oh. Kir kan? Kir dulu baru ketahuan ya? Iya. Terus sempat jalan. Kacau. Ya, juragan udah jelas merepet ya kan? Emang kita yang masang sendiri kan? Iya. Bukannya dipasang dari sana ya? Jadi apa yang rumah ini masang-masang ini? Kita berdebat, bangku. Kita berdebat nih. Bangku yang terbalik. Bangku yang terbalik. Ini ada nomornya. Bangku bersama dengan nomor 1. Pada bangku pasang terbalik. Terbalik ya? Ini bangku yang terbalik. Terbalik semua. Jadi ketahuannya di situ ya? Iya, betul di situ. Kalau udah uji kir kan detail ya. Yo, iya. Itu ke kolong. Jadi dia ke kolong makanya udah kuat. Jam 2 lewat 5. Ntar lagi kita masuk Pelabuhan Merak, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman lihat kru Medan Jaya si malam ini asik-asik ya teman. Ini Bang Rudi tambah, Bang Mawar, Bang Hendra, Sinulinga. Bang Hendra Sinulinga, Chandra. Bang Chandra Sinulinga. Kumisnya manis sekali teman-teman. Tapi kalau anak-anak pasti takut. Ada yang pernah nanya bang, nah. Apa syaratnya kok biar bisa jadi supir Medan Jaya? Susah juga, nggak ada. Nggak maksudnya rekrutnya itu kayak mana bisa jadi supir Medan Jaya? Langsung aja, nggak ada. Oh langsung aja. Itu semua itu tergantung bos itu. Oh itu. Maksudnya gini, kan kayak ILS itu kan kebanyakan dia jadi supir kenek-kenek dulu lama gitu. Kalau di sini enggak? Itu enggak lah. Enggak ya. Yang penting ada pengalamannya banyak bawa bus. Iya, bisa gitu ya. Iya. Kan di rally. Ya, seperti kamu ya kan? Nah,
kamu ngelamar ke Medan Jaya. Bukan langsung kerja, bukan. Dia pak bos itu pantau dia dulu aja, tapi dia tahu semua. Ah, ini pernah sepir nggak? Tahu dia. Berarti memang udah itu ya? Iya. Feelingnya bagus. Udah tahu lah istilahnya membaca orang ya. Dari kita berjalan aja dia tahu. Dia tahu ya. Dia ilmu apa dia keras. Kuat. Jadi enggak pakai surat-surat gitu pengalamannya di sini banyak enggak, ada, enggak ya? Ada. Dia tahu. Tapi nanti ada juga orang yang railing. Ada. Oh. Ada. Kalau kayak bus-bus Jawa kan ada surat-suratnya bang, CV-nya. Pekerjasi, ya kan? Iya. Kayak Bang Pohan pernah kutanya, dia jadi supir Lorena. Iya. Nah. Terus pernah juga dia cerita. Banyak yang persyaratan saya bilang kan, tapi pengalaman belum ada. Pengalaman ya. Pernah udah berapa kali terbalik kubiking bus katanya. Terus kutanya, kenapa kok abang masih bisa dipercaya bawa Medan Jaya? Ya nggak tahu lah. Ya tergantung busnya. Iya ya. Istilahnya kalau memang bukan kesalahan intinya iya ya. Kan bisa dalam situasi mendesak ya. Sama kayak waktu aku kecil bilang istilahnya kalau supir Medan mana mau pilih tabrak orang di depan apa mau ngamanin sewa pasti tabrak orang gitu. Iya bang ya. Kalau kondisi mendesak. Iya. Beda. Misalnya Sumatera sama Jawa beda. Iya bang, betul. Alangnya. Betul bang. Itu kejadiannya di mana bang itu? Bang. Kaca itu. Yang kaca pecah itu. Lubuk Linggo itu. Parah bener ya Atri lempar batu ya. Itu bukan kasanya yang kena, pinggirnya itu, platnya itu yang kena. Tapi retak begitu? Itu kaca asli. Itu kan kaca dural ya, tidak menyakiti gitu loh. Enggak ya. Enggak seperti kata yang dulu itu kan nusuk gitu loh. Iya. Ini enggak. Oh enggak ya, jadi enggak ada serpihannya ini? Enggak ada. Enggak ya? Oh. Itulah kelebihan kaca asli ini. Iya. Kaca dural gitu kan. Betul bang. Pernah dulu aku naik pinep. Ada juga itu di duri lempar dari depan, bang. Tapi ada serpihannya, nggak kayak gitu ya? Enggak, ini serpihannya itulah seperti jagung kan? Jagung ah. Setelah gini mutang itu nggak sakit, enggak ya? Luka. Oh gitu. Yang itu yang potong, yang kata potong itu. Iya. Tajam runcing kan? Tajam iya. Itu ngeri. Bahaya itu. Ini anak-anak jahil ini yang ngapain? Iya. Ada pernah jumpa yang suka kayak gitu. Alasan dia begini, katanya dia dendam bus itu suka ngebut-ngebutan. Tapi ya mungkin itu alasan dia lah, polos-polos dia ya, istilahnya nakal-nakal dia. Tapi kan sebagai orang apa kan nasihatin, cobalah kau berpikir kalian di dalam bus itu dilempar gitu. Mana lo perasaan? Ya namanya juga bus. Dia kan jarang keluar dari. Mungkin bang, mungkin orang kampung kali bang, di pelosok bang. Dengan gua, masih ortodok kan? Betul. Namanya di jalan, apalagi bus lagi ngelewatin truk misalnya. Iya. Ya kayak mana mau berhenti kan nggak mungkin. Iya. Ya yang kendaraan yang kecil pasti ngalah lah kan kayak gitu. Ya, itulah bang, namanya juga. Orang-orang apa namanya orang, ya? Kalau ini macam yang selalu terjadi. Macam bang. Ya. Belum lagi kalau jumpa supir peremosi bilang. Iya. Jadi jalin sum sana di minas sana. Boleh kita ikutan. Iya. Truk tangki ya. Sengaja dia mancing. Baru kita mengalah untuk menang. Pernah itu Bang Bayang itu mau diajak berantem sama supir tangki di duri. Ngapain dimauin? Iya, nggak untung nggak diladenin. Masuk, naik apa? Tunggulan. Ini nggak usah. Nah, itu nggak apa-apa. Oke. Okay.
mau beli tiket dulu nih. Boleh. Mau beli tiket online. Rumah makan Simpang Raya Merak. Kita nggak berhenti di sini ya teman-teman.